Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalama. Amma ba'du. Ila hadratil muhtaram wal kiramil mukarramin, tumatan sedayan para alim ulama ingkang tansah kula takdimaken. Bapak Ibu sedaya jamaah Ahad pagi Masjid Haji Sukimi, Hajah Sukimi, sedaya hadirin wal hadirat. Keterangan ingkang kula sampaikan niki kula kutip saking kitab Nasaihul Ibad kalih kitab Tanqiqul Qaul halaman 51. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah dawuh, mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhonantu annahu saya ja'aluhu warithan. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, kaya-kaya tonggo niku bakal jadi ahli waris. Bapak Ibu ngapii tonggo niku ojo ngenteni diapii. Tonggo apik ya kudu diapii, tonggo elek ya kudu diapii. Tonggo apik diapii ben tambah-tambah apike, tonggo elek diapii ben ora nemen-nemen elek. Ana tonggo kok kelakuane elek, mbok bales elek, sampean dhewe sing lara. Wong kelakuane elek kok mbok wales. Nah ana wong kok kelakuane elek, apii ben sampean ora kecipratan elek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya cucu. Namanya Ali bin Husain bin Ali, yang terkenal dengan julukan Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin, Zainul Abidin itu dulu gelar, bukan nama alam. Maksudnya bukan nama seseorang, tapi gelar. Kaya teng Indonesia yo S1, S2, LC ngoten niku. Zainal Abidin itu nama aslinya, namanya Ali bin Husain bin Ali. Niku gadah tonggo bu, masya Allah. Piyambake nate keluar dari masjid, niku dilok-lok ke tiang. Oh dasar putune nabi tapi kelakuannya orang genah. Kalih tiang-tiang ajeng dikeprui tonggo niki. Tapi tepeng kalih Sayyidina Ali bin Husain niki. Ojo. Tapi jenengan tilok ke Sayyid pun mboten napa-napa. Meneng-meneng Sayyid niki dolan teng daleme. Dolan teng daleme matur nuwun Kak sampean duduhno elekku sehingga aku iso muhasabah, iso ngapiki awakku. Ijek eneng neh to ora Kak elekku jajal duduhno Kak tak catete dadi aku iso belajar. Jenengan nek dilokke wong ya ngoten nggih. Ya terus matur nuwun ngoten nggih. Model itu. Ibu ngapunten, wong apik niku ora wedi nek dielek-elek. Wong apik niku dielek-elek ya tetep apik wong apik. Kok ana wong apik dilokno elek, muring-muring iku tandane asline wong elek pingin diarani apik. Paham nggih maksudnya nggih? Mulane nek wong apik dilokke wong niku ora ngarah muring-muring, perkara dhewe cek pingin apik didudohke eleke wong alhamdulillah cek ana wong duduhke elekku. Ngoten kok nek ana tanggane ndang nyelathu alhamdulillah. Terus kirimi transfer piro 500.000 ta piro? Dudono nelek apa ya elekku aku tak belajar ngoten. Kok sampean cek muring-muring iku tandane sampean ijek elek, kepingin ketok apik. Wong niku mirip ngeten lho Bapak Ibu. Ana wong apik itu bernilai. Contone kaya duit sing paling gede nilainya piro? 100.000. Anggepen wong apik wis 100.000. Duit sing paling cilik regane 1.000 ya saiki ya. 500 serapati ono, 1.000 wae. Bu jenengan milih ndi duit 100.000 kena telek karo duit 1.000 kena minyak wangi? Wes. Jajal. Wes. Iki duit 100.000 tapi kena telek karo duit 1.000 tapi kena minyak wangi. 1.000. Satus, wong ini pengalaman seweneng duit. Duit 100.000 tek kena telek tetep 100.000 tidak mengurangi nilainya. Duit 100.000 najan diingkel-ingkel tetep 100.000, najan didek-dek tetep 100.000. Wong nilainya 100.000. Wong apik,
masih dielek-elek, masih difitnah, masih dilokke, wong apik tetep apik, tidak pernah mengurangi nilai ini. Masih wong elek, sewu dikei minyak wangi diumbul-umbulke, sewu tetep sewu. Kok ana wong apik dilokke elek kok gelo, iku berarti asline duit sewu pingin diarani satu sewu. Pun-pun Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu ulama masyhur, beliau hidup di tahun 238 Hijriah, cara masa ini 800 swidak Masehi. Itu cara zaman Jawa ning kene usum apa 800 kuwi. Negara apa? Kerajaan Majapahit itu 1200. Ning 800 swidak 8. Ada seorang ulama namanya Imam As-Sari As-Sakoti, hidup di Baghdad. Beliau niku istighfar 30 tahun. Istighfarnya istighfar mboten biasa, nangis selama 30 tahun. Kenging nopo ditanglet dikale santrine, "Syekh, apakah engkau menjalankan satu tarekat tertentu?" "Ora, Nak, ora." "Lah kok jenengan kok istighfar selama 30 tahun nangis setiap habis salat?" "Aku iku perkara tau ngucap alhamdulillah, tau ayem nalikane tanggoku susah." Padahal terusé Kanjeng Nabi, tonggo niku sing apik nek ana tonggo ayem atine melu ayem. Tonggo susah atine melu susah. Niku hakikate tonggo. Aja sampe tonggo kok tonggone ayem oleh nikmat sampean ngersula. Tonggo tuku kulkas kok sampean kok sirahe ngelu. Hubungane apa sirah ngelu karo kulkas iki tonggo? Buareng jarak rong minggu tonggone dadak tuku mesin cuci cenu-cenu wis kayak PPO ngene. Tuku vario lambunge umat, tonggone tuku Xenia klebu rumah sakit. Iki nek tuku Pajero kejet-kejet, Pak. Mboten hakikat tonggo sing apik niku nalikane tonggo angsal nikmat kita bahagia. Imam As-Sari As-Sakoti pernah punya toko di Pasar Baghdad. Terdengar kabar toko Baghdad kobongan, toko Baghdad kobongan, toko Baghdad kobongan. Imam As-Sari As-Sakoti enten kabar nopo, anu Pak Yai, "Syekh, toko Baghdad kobongan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." "Tapi enten toko kalih Pak Yai sing mboten kobongan." "Lah tokone sinten?" "Tokone jenengan mboten derek kobong." "Alhamdulillah." Piyambake badhe muni alhamdulillah niki teng wingking angen-angen, "Ya Allah, tonggo podo susah, aku kok muni alhamdulillah. Bagaimana nanti saya bertemu dengan Rasulullah?" "Hei, As-Sari As-Sakoti, ketika tetanggamu terkena musibah, kue kok ayem karepmu dhewe iku kepriye?" Saking isine karo Kanjeng Nabi, saking isine kalih Allah, 30 tahun istighfar menangis gara-gara ngucapno alhamdulillah nalikane tonggone susah. Cara Pak jenengan gadah sawah 6 hektar. Terus ngene tiang-tiang kenging wereng sedoyo. Sawah jenengan selamat dewi panen dewi jenengan munine piye? Mesti sampean muni, roh to ngene iki. Ketok wong apik wong elek ngene iki. Sesuai amal dan perbuatan. Wah, kaya-kaya bener-bener. Dan ternyata yang dilakukan Imam As-Sari As-Sakoti, cucu beliau Rasulullah Sayyid Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, niki ternyata memang niru Rasulullah. Rasulullah riyen nggih gadah tangga kelakuane elek. Ketika Rasulullah ajeng jamaah salat, Kanjeng Nabi dumantem tangga sing kelakuane elek. Kenek pipine plek. Kanjeng Nabi ngertos nek sing ngantem tanggane, Kanjeng Nabi namung donga, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." "Ya Allah, mugi panjenengan paringi pitedah pancen kaum kula dereng sami ngertos." Kanjeng Nabi lewat malih diwantem telek untuk pelek kena pipine, ngertos nek sing ngantem tanggane, "Alah tanggoku dhewe gak popo ngoten Kanjeng Nabi." "Pak, jenengan ajeng jamaah salat teng masjid ngriki terus karo tanggane diwantem telek pitik wonge bapak nggih, Pak." Langsung kewalak-galak wong ngene. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku Sayyidul Anam, gustine para makhluk. Mulane belajar budi pekerti, belajar akhlak, belajar ning gone Kanjeng Nabi. Aja belajar ning gone kiai. Belajar ning gone kiai mu ndak kecewa, soalnya kiai iku dudu nabi, mesti ana eleke.
Lah terus Pak Yai kedudukane apa cara pramuka ngono yo pembina ngono ae. Aja mbok arani terus niru kiai aja. Sing mbok tiru kudu Kanjeng. Suatu saat Rasulullah berhari-hari lewat mboten enten sing ngantem. Berminggu-minggu Rasulullah lewat mboten enten sing ngantem, Kanjeng Nabi tanglet sahabat dalem ya Rasulullah. Si fulan yang dia kok gak ketok. Lho, jenengan dereng mireng ta ya Rasul? Krungu apa si fulan iku sakniki sakit ya Rasulullah? Si fulan iku sakniki sakit. Bapak Ibu ana tangga, bendina marakno atine sampean. Ana tangga ngantemi telek sampean, terus sampean krungu nek sing tukang ngantemi lara, sampean omongane pripun? Sing nguri muni bongkoh ya wis. Mboten, Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku tiyang paling apik sa alam dunya. Ora ana akhlak apik ngalahno akhlake Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek cara teng kitab akhlak, wong apik niku duwe tanda Bapak Ibu. Apa tandane wong apik? Wong apik niku nek ketemu wong iling apike niku wong apik. Jenengan ketemu wong kok iling apike, oh sampean wong apik. Lah wong elek niku ya duwe tanda. Tandane wong elek nek ketemu wong iling eleke iku tanda. Bu, jenengan ketemu wong kok iling eleke, oh aja salahke wong sing elek atine sampean sing bosok iku. Sing elek atine sampean. Dadi wong kok ngerti eleke wong, hati-hati berarti awake kegolong wong sing elek. Coba angen-angen jenengan nek ketemu wong ngoten niku iling apike apa iling eleke. Nggo pelajaran awake dhewe. Kanjeng Nabi saking apike mboten iling eleke tanggane niki. Pripun sahabat? Sakit ya Rasulullah, sakit bangeten menaku sahabat. Lah aku duwe tangga lara kok gak krungu. Bangeten menaku. Lah pripun Kanjeng Nabi? Ya wis aku tak ndang tilik. Kanjeng Nabi langsung tilik diderekke para sahabat. Tok 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 niki dereng salam soalnya tanggane tasik kafir. Sopo? Muhammad. Mendengar nama Muhammad yang agung, tanggane sing kelakuane elek senengane ngantem niki ngapunten. Meruntus pucet derdek perkara ngempet wedi. Mikir Muhammad zaman aku kuat, Muhammad zaman aku sehat, tak antemi telek onto, tak larake. Lah saiki aku loro pirang-pirang minggu, aku ora duwe tenaga. Muhammad zaman-zaman rene, jangan-jangan arep bales kelakuanku ngoten. Rasane Kanjeng Nabi kelakuane kaya dhewe. Nggih, soalnya enten kaidah, idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dzununuhu. Wong iku nek kelakuane elek, prasane wong liya-liya ya elek kaya dhewe prasane. Ana apa Muhammad? Aku krungu kabar kan nek sampean sakit aku kepengin tilik. Mlebu gak dikunci Kanjeng Nabi mlebet. Ditemek bathuke panas ka awake sampean. Ditemek tangane panas ka awake sampean. Ngeten iki tanggane pun mulai mbrebesmili nangis. Muhammad kanca-kancaku, tangga-tanggaku sing kafir, sing merintahi aku ngantemi telek sampean Muhammad, sampai detik ini gak ono sing niliki aku, gak ono sing menjenguk. Lah sampean sing tak larake, sampean sing tak antemi, lah kok niliki ngoten. Muhammad, dungakno Muhammad, muga-muga aku ndang waras. Iki cara sampean sing dadi Kanjeng Nabi ngono piye nek jawab? Ono wong ngeleki sampean terus njaluk donga waras sampean piye nek jawab? Ya lek ya tak dongakno lek tapi ya aja baleni neh lho ya ngono. Cek mbok eling-eling. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi langsung demek bathuke Allahumma syfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uk. Syifa la yughadiru saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Ditemek tangane la ba'sa tahurun insyaallah. Bapak Ibu sampai hari ini menjadi sunnah kita tiru Kanjeng Nabi. Nek enten tiyang sakit, enten tiyang gerah, demek bathuke, demek tangane, donga padha karo dungane Kanjeng Nabi. Waduh dungane bahasa Arab ya kathah Pak Yai. Nganggo basa Jawa mboten napa-napa. Nek enten tiyang sakit, Pakde, Paklik utawa tangga, sampean demek bathuke, demek tangane ora usah kuwatir, Kak. Insyaallah sampean waras. Insyaallah sampean waras, dosane disepuro, ngoten sunahe. Didungakno waras, dosane disepuro. Aja kok niliki wong lara mbok demek bathuke mbok demek tangane. Kok ngene kak larane sampean modele. Kok ngene modele. Lah ene ngopo nu? Alah ponakanku ke persis iki. Larane apa-apane ya persis iki. Lah piye mati. Sampean mantuk wong ya mati tenang.
Kok tenten? Bapak Ibu, Rasulullah itu punya maqamul istijabah, punya satu kedudukan sing setiap Rasulullah berdoa niku mustajab. Saking mustajabe dongane Kanjeng Nabi, tanggane sing kelakuane elek niki sehat. Waras. Muhammad apik men agamamu. Muhammad apik men perilakumu. Aku tak melu dadi pengikutmu, aku tak melu mlebu agamamu. Rasulullah dengan akhlakul karimahnya iso ngislamno wong kafir. Para sahabat, para tabi'in dengan akhlakul karimahnya iso ngislamno wong kafir. Jadi Bapak Ibu, ojo mencemarkan nama baik Islam. Termasuk mencemarkan nama baik Islam yaiku gak iso ngapi tonggo. Ojo sampai Islam tercemar gara-gara ono tonggo gak rukun padahal podo-podo Islame. Kanjeng Nabi neror tenan lho gak rukun. Ana wong Islam loro ndang padha ora takokan telung dina, wah kuwatah lah hadis-hadis ngoten niku. Pun mugi-mugi barokah ngaji ngeten iki muga-muga saged rukun sedaya. Amin. Sing nomor siji, malaikat Jibril selalu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa ma yazala yusini bin nisa hatta dzanantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Kanjeng Nabi dawuh, malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk bahagia, untuk berbuat baik kepada istri. Istri. Kalau istrinya banyak berarti istri-istri. Berbuat baik kepada istri atau istri-istri. Seakan-akan malaikat Jibril itu ingin mengharamkan terjadinya perceraian. Bapak Ibu, nek iso rumah tangga niku wis ojo sampai cerai. Najan cerai niku halal, tapi Gusti Allah niku geting. Nikah iku gampang, tapi sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah iku hukume sunnah, tapi gawe keluarga bahagia hukume wajib. Mulane wong sekali rumah tangga harus bahagia. Sampai duwe keluarga ora bahagia ndang congkrah, ngerepoti tiyang kathah, Pak. Kiai sing dicurhati lho sampai bosen. Pak RT, Pak RW kating kluntah ngono laporan tangga mendina krungke apa neh sing pecah kae apa neh kae. Nah terus kita lihat hari ini Bojonegoro kemarin viral. Niki kula rada sedih nek jenengan duka mikir duka mboten. Kok jemeneh mikir Jenegoro to Pak Yai mikir nasibku dhewe rung karuan. Wong kok model ngoten. Wong kok mikir nasibe dhewe niku ora ngarah ayem. Dimulai Bapak Ibu sakwise mikir keluarga, ayo mikir lingkungan. Sakwise mikir lingkungan, ayo mikir desa, sakwise mikir desa, ayo mikir kabupaten iki, kecamatan, kabupaten sak mendhuwur. Soale nopo ngeten. Allah itu memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Sampean kok gelem ngopeni wong, sampean diopeni wong. Diopeni Allah. Ngeten. Kemarin ada viral di Bojonegoro, orang begitu bangga ketika memegang akta cerai. Buat apa punya suami tapi tak ada guna? Astagfirullah. Sing ora guyu berarti ora duwe paketan. Okay. Ya Allah, niku viral. Dan ini Bojonegoro loh. Ternyata ditelisik ke atas di Jawa Timur, Bojonegoro termasuk tinggi angka perceraiannya. Miris Pak, padahal universitas dari IAI menjadi setai universitas sing asale hanya institut dadi universitas. Sakniki Masya Allah universitas semakin banyak, tapi kenapa perceraian juga semakin meningkat? Anak-anak berpendidikan tinggi tapi kena opo, keluarga tidak menjadi bahagia. Iku kesimpulannya asline mung siji. Yo perkara ora gelem ngaji ngono asline. Asline iku. Cuma dalam pagi ini kami ingin menerangkan ada dua setan. Yang dua setan ini menjadi penyebab banyaknya ricuhnya rumah tangga. Wis nanti kenal setane sing garei anu. Sing garei rumah tangga congkrah wis kenal karo setane. Sampun. Nek sampean ora kenal bahaya. Jadi gak iso mendeteksi. Setan yang pertama namanya Dasim sing lanang. Tapi dudu Dasim menungso lho ya. Iki jenenge sapa? Setan.
sing nomor loro setan wedok jenenge Umus Sibyan. Ada tiga ciri khas tanda rumah tangga itu ada setan Dasim dan Umus Sibyan. Satu, rumah tangga sing kepriye sing wis dileboni setan. Siji, rumah tangga yang masalah kecil menjadi besar, rumah tangga yang penuh dengan amarah, rumah tangga sing gampang emosi. Bojo gampang serengen, sing lanang gampang serengen, sing wedok gampang serengen. Ora iso ngomong, ora iso diskusi. Niku berarti di rumah itu sudah ada tenguk-tenguk namanya setan Dasim. Jadi kok bu mantuk, kok bojone rodok mecicil? Dasim ning dia. Dasim. Usahakan muasyarah, musyawarah, bicarakan. Bu, jangan pernah mengharapkan suami yang ideal yang tidak pernah salah, kecewa. Pak, jangan pernah mengharapkan istri yang ideal yang selalu penuh dengan kesempurnaan yang tidak pernah salah, pasti kecewa. Karena Allah menciptakan makhluk itu ada tiga. Satu, Allah menciptakan makhluk dari api namanya setan. Setan gak pernah benar, salah terus. Sing nomor loro, Allah menciptakan makhluk dari nur yang disebut malaikat. Malaikat tidak pernah salah satu kalipun. Yang ketiga, Allah menciptakan makhluk dari saripati bumi atau tanah yang disebut dengan manusia. Kadang salah, kadang benar. Bojone jenengan nate salah bu? Alhamdulillah ijek menungso. Bojo kok bener terus, hati-hati. Iku wis dudu wong iku. Malaikat. Ngeten Pak nggih bojone sampean kok sewaktu-waktu salah, ngeten iku guyu. Pak, aku salah kok mbok guyu leh, Pak. Alhamdulillah, Bu. Sampean berarti ijek menungso. Lah nek sampean bener terus, kuwi jenenge dudu wong, kuwi jenenge malaikat. Lah bojone sampean iku wong apa malaikat? Wong. Nek wong berarti salah iku lumrah. Perceraian terjadi karena tidak mengharapkan suami atau istrinya salah. Mereka tidak pernah memahami, mereka tidak pernah memaafkan kesalahan pasangan. Maka nenek bojone sampean kok salah, alhamdulillah Pak. Sampean ijek. Wah. Tapi kok ono wong lanang kok disalahke terus karo sing wedok. Berarti sampean dudu dianggap wong. Sampean berarti dianggap setan. Makanya ada teman cerita kemarin ketika mbalang jumroh. Iki DPR iki. DPR iku haji bareng istrinya. Setelah mabit di Muzdalifah ambil batu kerikil, istrinya ini mulai agak anu. Teman-temannya bingung, bu, istrinya kok kerikilnya kok besar-besar. Nanti saya mau melempar setan yang besar. Bapak. Ternyata ketika mbalang jumroh agak berdesakan, suaminya ada di depan. Ada di depan, istrinya ada di belakang, Pak. Batunya ini agak besar. Bismillah, Allahu Akbar, rajman ala syayatin. Melempar batu ke sana, kenanya kepalanya suami. Melenggak, bu, jamarot, melempar lagi, plek, kena kepalanya. Aku banggap setan ya. Hati-hati, saling memaafkan di antara suami istri, saling memahami hakikat suami istri, karena hakikatnya kita adalah manusia. Kalau manusia pasti punya salah. Kalau nggak punya salah, ojo rabi wong bu, ojo nikah karo wong rabio malaikat wae. Bojo kok ora oleh salah iku piye? Pun yang satu tanda di situ ada setan Dasim. Yaitu di keluarga itu sering mudah emosi sehingga kesalahan kecil bisa menjadi besar. Yang kedua yaitu saling curiga. Dasim itu ngiprik-ngiprik bojo wedok kon curiga terus. WA-ne ndang didelok. WA-ne ono pira? Heh. Ketika suami tidur, istri ada rasa curiga, ingin melihat HP suami, hati-hati, itu Dasim.
suami bekerja, pikiran tidak tenang, kemudian di dalam hati ada iki bojoku nang omah mek opo? Jangan-jangan hati-hati. Di sini sudah ada dasim. Karena keluarga bahagia dibangun atas dua hal. Satu, kepercayaan. Dua, keterbukaan. Jadi keluarga nek kepengin bahagia, siji kudu percaya. Kemanapun suami pergi, percaya. Bu, ketika suami mau pergi bekerja, sampean ikuti. Plek, sampai depan pintu. Titipkan sama Allah. Ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu. Temani beliau, bersamai beliau dalam pekerjaannya. Tuntun beliau dalam ridhamu, ya Allah. Plek, sudah, serahkan sama Allah. Bojoku bu, kula teng pundi-pundi ra tau di WA, ra tau di SMS, ra tau di telepon. Nek gak darurat. Karena apa? Beliau ngomong bi, kalau abi di luar sudah saya titipkan sama Allah. Kalau di rumah suami saya tak layani, tak servis, tak apa-apa ke dengan pelayanan eksekutif nek ning omah, nek ning jaba nggone sapa-sapa lah. Tapi urusanmu dengan Allah. Tapi urusanmu dengan jadi suami ini takut karena apa? Head to headnya sama Allah, Bu. Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan suami Anda, ngawasi koyo malaikat rokib atid, enggak akan pernah bisa. Tapi kalau Allah yang menjaga, kalau Allah yang menjaga, suami mau macam-macam sedikit saja, istri sudah tahu, guru sudah tahu. Kulo niku kok jemeneh poligami. Kepingin tok teko omah wis ditakoki, sampean kok kaya pengin poligami bi. Waalaikum mesti Allah sing bimbing iki. Paham-paham Bu maksudnya nggih? Bojo nek metu piye carane? Diderekke. Sampai depan pintu titipkan sama Allah. Selesai urusan. Orae. Di mana bi? Neng pasar, video call neng pasar toreng sawah. Astagfirullah. Satu, kepercayaan. Dua, keterbukaan. Sampai ada suami dan istri mulai ada rasa curiga, hati-hati di rumah itu sudah ada setan. Wapal wisan. Wis kenal ya jenenge ya? Oke. Yang ketiga, setan dasim itu tandanya ketika di dalam rumah itu suami istri gemar melakukan kemaksiatan. Mudah meninggalkan sholat, mudah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah, dan mudah melakukan pelanggarannya. Hati-hati, di situ sudah dipastikan ada setan dasim. Iku sing lanang. Terus sing umusibian fungsinya apa? Kan setannya dua tadi. Satu, setan siapa? Dasim. Yang kedua, umusibian. Umusibian ini masuk menggoda suami istri dengan cara mereka bermalas-malasan. Umusibian ini masuk ketika satu, pakaian di luar rumah dan tidak dimasukkan sebelum masuk waktu maghrib. Jadi kalau habis asar, pakaian yang ada di luar rumah bawa masuk ke dalam kamar. Karena umusibian, jin umusibian ini bisa menempel di baju ketika maghrib sudah ada di luar. Sudah maghrib, tapi baju masih di luar, umusibian ini nempel. Ketika pakaian itu dipakai suami, maka umusibian ini mudah sekali menggoda para suami untuk menggoda orang lain. Ini yang sentuk-sentuk, pantes bojoku ketut wong. Kelambiku ora tau mlebu omah. Satu, pakaian sebelum maghrib masukkan rumah. Kedua, air minum yang tidak ditutup. Air minum yang tidak ditutup itu umusibian masuk ke dalamnya. Ketika air ini diminum keluarga itu, maka keluarga itu berpikir punya hati seperti pola pikir dan hatinya umusibian, sehingga yang ada hanyalah amarah, saling curiga dan maksiat. Jadi ibu sing sregep, bapak sing kok sing sregep neh ora le. Nggih, pun bisa dipahami nggih. Jadi banyaknya angka perceraian itu karena mungkin
kita tidak memahami pasangan. Maka ayolah pahami pasangan kita, karepe opo takoki. Piye teh Dik, karepmu piye? Ngomong karepmu piye? Nih, tapi yo sing alus aja kok kaya ngono. Nggih, yang pertama, Malaikat Jibril selalu berwasiat untuk baik sama tetangga. Yang kedua, Malaikat Jibril berwasiat untuk selalu berbuat baik kepada istri. Soalnya Bapak Ibu, setan itu punya singgasana. Pasukannya namanya Junudus Syayatin. Pasukan-pasukan setan. Pemimpinnya namanya Iblis. Iblis ini bertempat di singgasana dan punya mahkota. Disayembarakan. Siapa Junudus Syayatin? Pasukan setan ini bisa menggoda manusia dengan melakukan dosa yang paling besar, maka setan ini bisa pensiun untuk menggoda, dia hanya memimpin. Akhirnya ada setan yang datang. Saya telah menggoda manusia sehingga dia telah berzina, tidak dikasih singgasana. Ada yang menggoda manusia sehingga bisa minum minuman keras, tidak dikasih singgasana dan mahkota. Ada yang bisa beli banyak, sampailah ada satu setan, setan Dasim, lapor. Wahai Iblis, aku telah menggoda keluarga si Fulan sehingga keluarga ini bercerai. Akhirnya Dasim ini diangkat oleh Iblis menjadi Iblis dan menjadi pasukan apa, pemimpin para Syayatin. Sudah kamu pensiun dari bertugas di lapangan, kamu memimpin di sanggasana ini saja. Kenapa perceraian kok begitu dahsyatnya di mata setan? Karena dari perceraian ini mengakibatkan banyak perzinaan. Dari perceraian ini mengakibatkan banyak keluarga broken home, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Dari perceraian ini mengakibatkan orang menjadi perampok, mencuri dan lain sebagainya. Monggo kula njenengan sedaya ayo dijogo keluargane, muga-muga keluargane aman kabeh. Allahumma amin. Ada yang ingin poligami? Bu, umpama bojone sampean poligami ngoten njenengan ridho napa mboten? Serius? Rungokno Mas Wiwit. Kalau poligami enggak apa-apa. Islam tidak pernah melarang poligami, tapi harus dilakukan dengan ilmu yang baik dan benar. Mas Wiwit kemarin ngobrol, konteks poligami yang baik itu pripun Ustaz tak ceritani. Ngeten lho Mas Wiwit. Saya banyak sekali kenal ulama-ulama yang istrinya 2, 3, 4, hidupnya bahagia, makmur, anak karo anak rukun. Itu ternyata karena apa? Karena memang didasari dengan ilmu yang baik. Jadi memang teman-teman itu rata-rata kalau poligami Pak, dari awal niku sudah diajari banyak sekali kesunahan. Banyak, semua dilakukan. Qobliyah, ba'diyah, tidak pernah telat. Satu hari, satu malam, 12 rakaat paling sedikit. Siwak dikerjakan, imamah dikerjakan, gamis dikerjakan, celaan dikerjakan, sehingga semua sunnah sudah dikerjakan. Istri ini sangat takzim karena apa? Diajak melakukan sunnah. Tahajud paling sedikit 8 rakaat, duha paling sedikit 8 rakaat. Lah, ketika sudah habis semua sunnah, suaminya tanya, "Bu, sunnah apa yang aku belum kerjakan?" Nanti kalau saya ketemu Rasulullah, bagaimana ada sunnah yang belum aku kerjakan? Karena si ibu ini ngefans sama suaminya. Karena si ibu ini sangat takzim sama suaminya. Karena semua sunnah sudah dikerjakan. Bah, ada satu yang belum dikerjakan. Apa? Poligami. Tak carikan bahaya, ngoten. Lah nek kira-kira bojone sampean, Bu, kira-kira ada dua kertas putih, yang satu A, yang satu B. Ini suruh catat kebaikan, ini catat keburukan suami. Kira-kira banyak kebaikan atau keburukannya? Iki ketoke kok mantuk duwe ilmu sing wedok-wedok. Nek ana bojone kondape poligami, Pak, sunah apa yang belum Bapak kerjakan? Banyak. Lah kalau banyak ambil yang lain saja. Yang ini terakhir, ngoten nggih? Wah, seneng wong wedok-wedok. Nomor 1, wasiat ngapi tangga, nomor 2 wasiat ngapi bojo. Sing nomor 3. Wa mazala yusini bil mamlukina hatta dhonantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tikuna fih. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku agar
berbuat baik kepada para budak, para orang yang terbelenggu, sehingga harus ada satu ketentuan waktu sehingga budak itu menjadi merdeka. Bapak Ibu, Islam datang ketika dunia ini kacau balau, ketika banyak orang Afrika dijadikan budak, ketika orang-orang Eropa dengan mudahnya menjadikan orang-orang Afrika menjadi apa? Budak. Karena saking banyaknya peperangan sehingga banyak sekali orang-orang yang tertawan menjadi budak. Budak itu kerja tidak dibayar. Budak itu harus melakukan apapun yang dikehendaki oleh Sayyid, bahkan melakukan pekerjaan di luar batas. Islam datang, Rasulullah diwasiati malaikat Jibril, suatu saat doktrin para pengikutmu, bebaskan para budaknya, berbuat baiklah, didik para budak, sehingga ketika budak mampu mandiri, bebaskan mereka. Hari ini alhamdulillah kedatangan Islam merubah zaman tatanan dunia, sehingga sampai hari ini tidak ada orang yang menjadi budak, Allahumma. Secara hakikat, tapi secara maknawi sekarang banyak orang yang menjadi budak. Menjadi budak untuk dirinya sendiri, menjadi budak masyarakat, menjadi budak hal yang lain. Budak hari ini nek biyen niku misale Mas Wiwit dadi budakku, aja kualik, nilai Mas Wiwit dadi budakku. Mas Wiwit kerja gak tak bayar, artinya kerja gak oleh apa-apa. Sekarang ini Bapak Ibu, kathah tiyang sing mergawe tapi gak iso nyelengi. Kathah tiyang mergawe keringete diperes, pekerjaane berat tapi gak iso celeng-celeng. Perkara mikir perkara kanggo mbayari utang. Belenggu hari ini, perbudakan hari ini adalah hutang. Bahkan kula gadah rencang nek muni orang enggak punya hutang itu enggak keren. Piye kok utang kok keren-kerenan? Nek utangnya tambah gede jere semakin keren. Ngapunten. Orang masuk surga. Nanti ada orang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, mau masuk surga dihalangi, Pak. Kenapa? Dia punya hutang. Ada orang solihin, perbuatan baiknya banyak tapi mau masuk surga ditahan dulu karena dia punya hutang. Rasulullah sendiri tidak mau mensolatkan jenazah yang jenazah itu masih menanggung hutang. Tolong sing gadah utang dan gage disaur. Aku ora nyemoni ning kene ana wong sing duwe utang aku ora. Ini sunnahnya Nabi. Nek gadah utang disaur. Sak penak-penake wong merdeka hari ini adalah wong sing ora mikir utang. Banyak orang cerdas, pinter, S2, IP-nya tinggi, nilainya tinggi, tapi nek duwe utang bentung dadak. Kulo gadah konco, tentara, polisi, bedele gede, nek ngarep tegap, tapi duwe utang karo debt collector ndiluk. Tiba. Segagah apapun orang kalau dia punya hutang ora iso ndang. Nah, berarti perbudakan hari ini adalah ketika orang dijebak bagaimana terlilit hutang. Berarti dalam Islam hutang tidak diperbolehkan, Pak Yai. Ciri sopo utang kuwi oleh. Hutang itu diperbolehkan untuk apa? At-ta'awun, untuk menolong antara satu muslim dengan muslim yang lain. Sing enggak boleh itu ribawi, hutang sing sifate manak. Hutang 1 juta cairé muk 900. Itu yang dilarang. Telat saulan kena denda 50.000. Ujroe opae bungane bentulan 20.000. Nek bayare telat kena denda, nek bayare kecepetan kena penalti, nek ora dibayar disita. Iki mbahas utang kok gak ono sing ceria kena apa sampean? Kok langsung mauan ngene. Iya, iki ya kudu dirungokno, Pak. Soale kula niku mikir kathah tiyang wong ing ganteng, gedhe dhuwur,
tapi nek bengi gak iso turu ketap ketip perkara duwe orang yang punya hutang itu malam tersiksa siang terhina petuk wong ora iso madhep bengi ora iso kok padha pengalaman to sampean. Semoga yang punya hutang semoga dilunaskan sama Allah. Muga-muga dibantu karo Allah, diberi sesuatu keajaiban, diberi kemudahan sehingga nanti kita mudah untuk membayari utang. Allahumma. Tapi nek wis lunas aja utang maneh. Makanya kering kita mengatakan riba is slavery, riba adalah perbudakan. Perbudakan hari ini bukanlah orang sing dirantai kon nyambut gawe tanpa dibayar, bukan. Mereka bekerja layaknya bekerja, tapi sebenarnya mereka terbelenggu. Sikile sebenarnya kaya dirantai oleh duit, ora kanggo nyenengne awake dhewe, ora kanggo ibadah, eleh duit dinggo ngangsur, dinggo mbayar bunga. Pun gak tak terus nono sing semaput terus 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 mundak pucet ngono mas modele mundak gak menggairahkan balas bayar utang wes sesuk dibahas nih. Nomor siji ayo apik karo tonggo, nomor loro ayo apik karo bojo, nomor telu ayo apik karo budak. Merdekakan diri kita dari perbudakan hari ini. Muga-muga jamaah kene kabeh ora padha duwe utang. Sing duwe utang aja mokel nek ngaji. Kok gara-gara Pak Yai nek ngaji mbahas utang, aku mau ngaji ya aja ngono. Gara-gara ngaji muga-muga utange. Sing nomor 4. Wa ma zala yusini bisiwaki hatta dzanantu annahu fariidhatun. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk melakukan siwakan sampai seakan-akan aku menyangka siwak itu hukumnya wajib. Bapak Ibu ngapunten, siwak niku napa? Siwak itu pekerjaan membersihkan mulut, gigi, rahang, semua yang ada di dalam mulut dibersihkan dengan sesuatu yang kasar dan membersihkan. Sunai nganggo kayu arok. Kayu arok niku nek sampean haji uta umroh ana kayu kaya oyote klopo sing ambune wangi ketika digawe iso nguwatno gigi, rahang dan lain sebagainya, itu siwak. Salat satu rakaat terus e Kanjeng Nabi dengan siwakan rakaatani bisiwakin khairu min sab'ina rakaatan bighairi siwakin. Dua rakaat salat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kaya-kaya siwak niku hukumnya fardu. Walah golek siwak ning kene angel Pak Yai, lah pripun? Sikatan. Sunai sikatan yaitu ketika memasukkan di bagian yang kanan disik, sing tengen disik. Terus sampean ketika memasukkan atine niat ingsun siwakan krana Allah, baru dibersihkan. Itu hukumnya sunnah. Ketika mau sholat jamaah, sikatan disik lagi ke masjid, sunnah. Apalagi langsung hakikate sunnah nganggo kayu arok. Niku hukumnya sunnah. Dua rakaat lebih baik dengan siwakan, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Terus di dalam siwak itu ada 70 manfaat. Di antaranya yang 30 manfaat duniawi, yang 70 manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi di antaranya adalah menguatkan hafalan, menfasihkan lisan dan lain sebagainya. Pun niki kula dibatasi sampai jam pinten, Pak Zen? Sampai jam 10. Betah jenengan. Niki kula jam 10:30 ngisi teng Purwodadi. Jadi maksimal kula cabut dari sini jam 7:30 niki maksimal. Tapi mestine ya kudu jam 7 ae Pak Zen. Jam 7 mestine jam 7 ben ora ganggu wong-wong sing kerja. Sing nomor pinten dhe, Pak? Dalam yang kelima. Satu apik karo tangga, nomor loro apik karo bojo, nomor telu budak. Ana sing muni utang budak kok utang. Sing nomor 4 siwak. Sing nomor 5. Wa mazala yusini bis salati fil jamaah hatta dzanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala salatan illa fil jamaah. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk melaksanakan salat jamaah seakan-akan Allah tidak menerima salat kecuali dengan jamaah.
Bapak Ibu, sholat jamaah itu menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat, yaitu fardu kifayah dan sunnah mu'akkadah. Ada yang mewajibkan. Terus sholat jamaah niku ngapunten. Teng kitab Minah Husaniyah diterangkan bahwa tidak ada satu sholat jamaah yang tidak diterima oleh Allah. Semua sholat jamaah itu diterima karena ketidaksahan salah satu jamaah itu ditanggung oleh imam. Sing imami niki Pak Yai sinten? Sing imami masjid ngriki Pak Yai sinten? Pak Zainul. Lah, Pak Zainul niki nambeli salate wong-wong sing ora sah. Lapor malaikat. Ya Allah, di satu kampung ada salat jamaah. Terus makmum-makmumnya itu enggak ada yang ingat jenengan, semua ingat dunia. Tapi imamnya ingat aku, hudur hatinya kepadaku. Imamnya hudur ya Rob, terima. Wes makmumi raono sing iling Allah, imami iling diterima. Allahumma. Lapor malih malaikat. Ada satu kampung ya Rob, nopo malaikat. Makmumi mboten enten sing iling jenengan, mulai takbiratul ihram, Allahu akbar pun iling penggaweane. Lah imame setel padha wae. Imame karo makmume setel gak ning sing eling Allah. Dijawab sama Allah, shofnya lurus, lurus. Terima. Diterimane perkara shof. Lapor malih malaikat. Enten sing luweh parah Gusti. Napa? Makmume ora eling jenengan, imame padha, barisane ora pati kenceng. Tapi ono salah siji makmum sing khusuk. Ada ya Rob, satu makmum terima semuanya. Wis, lapor malih. Sopir rapate kenceng, imame blara. Makmume setel, kabeh ora ono sing bener. Dijawab yang terakhir sama Allah. Tapi jamaah, jamaah terima. Sholat nek ijen masih khusuk kaya apa pangapunten. Sering terjadi perdebatan. Lebih baik mana sholat sendirian khusuk dan sholat jamaah tidak khusuk. Kalau ada orang yang mengatakan sholat sendirian lebih khusuk daripada sholat jamaah tidak khusuk, hatinya maghrur. Kalau dalam bahasa tasawuf nanya maghrur, dia tertipu dengan hatinya. Yang membuat dia khusyuk sebenarnya bukan kedekatan dia dengan Allah, tapi karena setan yang ipri-ipri koyo-koyo de'e tazkiyatun nafsi, dia lebih hebat daripada yang lain sehingga dia tidak mau sholat jamaah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah melakukan perang, ada sholat namanya sholatul khauf, sholat jamaah dengan cara berperang. Kalau khusyuk menjadi jaminan diterimanya sholat tanpa jamaah, maka Rasulullah, Allah tidak akan pernah memerintahkan kita untuk sholat khauf. Sedangkan sholat khauf, Allahu Akbar, nyawang musuh. Singguri ketika yang pertama sujud, ruko, singguri madep. Siapa tahu pasukan musuh datang, yang dua menjaga. Ketika yang ini berdiri, ini nyusul, ruko, sujud, berdiri, sama-sama berdiri. Saat itu apakah khusyuk? Tidak. Tapi masih ditekan oleh Allah untuk sholat jamaah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah, Bapak Ibu, jalan-jalan setelah habis sholat zuhur di kebun kurma, nyawang ijo-ijo seneng. Nyawang ijo-ijo seneng mendengar sahabat Bilal adzan. Langsung berlari Sayyidina Umar bin Khattab sampai Masjid Madinah, ternyata sholat jamaah asar sudah dikerjakan. Sayyidina Umar mencari orang di perempatan jalan, ada yang belum sholat jamaah asar, ayo sholat karo aku. Tidak Sayyidina Umar, kita semua sudah sholat. Neng pasar, neng didi golek, keliling Madinah, tidak ada satupun orang yang belum sholat jamaah, semua sudah melakukan sholat jamaah. Banjarjo nggih ngoten nggih modelnya nggih. Masya Allah, mirip-mirip Madinah modelnya gini. Golek wong sing urung jamaah, uwangel modelnya.
Karena penyesalan Sayyidina Umar bin Khattab niki Bapak Ibu, piyambake maghrib syahadah datang Rasulullah, ya Rasulullah, kebun kurma yang menyebabkan aku meninggalkan satu jamaah sholat asar, ya Rasulullah, aku infakkan fisabilillah, aku berikan kepada engkau untuk digunakan jihad fisabilillah. Gara-gara ninggalno jamaah sholat asar tok, kebun kurmane diparingno wakaf kanggo Masjid Madinah. Iki nek sampean tiru Sayyidina Umar bin Khattab, yakin bangkrut, Pak. Wayah nyuci mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dicuci terus, ya Allah, gara-gara aku nyuci mobil, sholat jamaahku ketinggalan, pun mobilnya paling di masjid. Mboten niki namung ngukur betapa jarak kesolehan kita dengan para sahabat begitu jauh. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena adanya panggilan sholat jamaah niki, Abdullah ibnu Ummi Maktum sowan datang Rasulullah. Ya Rasulullah, Ummi Maktum itu Abdullah Ummi Maktum niku buta, ngapunten. Piyambake terantanan sowan datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku dilahirkan dalam keadaan buta, ya Rasulullah. Aku memohon kepadamu untuk diberikan rukhsah, ya Rasulullah, keringanan agar aku tidak usah sholat jamaah di masjid. Cukup bagiku sholat di rumah, ya Rasulullah, aku buta. Apa yang dijawab Rasulullah? Rasulullah tawakuf, tidak menjawab. Kedua kalinya bertanya lagi, minta keringanan lagi, Rasulullah tidak menjawab. Yang ketiga, Rasulullah menjawab. Seakan-akan Rasulullah memperbolehkan, tapi ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum berjalan, Rasulullah memanggil, ya Abdullah, wonten dawuh nopo, ya Rasulullah, apakah azan terdengar olehmu? Terdengar, ya Rasulullah, itu yang memanggil Allah, maka penuhilah. Artinya seorang buta Abdullah ibnu Ummi Maktum saja tidak diberi rukhsah untuk meninggalkan sholat jamaah. Nopo mulai kulon jenengan sing waras, sehat wal afiat, ora sah terantanan. Kok mau nengi piye maksudnya sampean? Kok modelnya kaya piye? Nggih, seorang Abdullah ibnu Maktum ingin meninggalkan sholat jamaah di rumah saja karena kebutaannya, ternyata tidak diberi rukhsah oleh Rasulullah. Ini nunjuk nonek sholat jamaah niku koyo koyo tanpa jamaah sholat kita sulit untuk diterima. Lah yo sampean ape diterima piye to bu wong sholat lo? Allahu Akbar ketoke khusuk-khusuk. Bareng grimis klotak-klotak bar ki gawe walah udan iling pemenane iling pegaweane, ya Allah pun kula lajengaken. Ayo apik karo tangga, ayo apik karo bojo, ayo apik karo budak, utange sawuri. Ayo siwakan, ayo salat jamaah. Wa ma zala yusini bi qiyamil lail hatta dhonantu annahu la nauma bil laili. Yang keenam, Rasulullah diwasiati malaikat Jibril untuk selalu mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam, seakan-akan tidak ada tidur kecuali setelah tidur itu melakukan sholat malam. Ada dua cara Bapak Ibu kita mengerjakan sholat malam. Ono wong sing ketoke turune iku angel gugahane. Kalau ada orang yang sekali tidur ker 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 sampai iso angel, kurungu-kurungu adzan subuh, ini biasanya pekerja-pekerja keras, jamaah sholat isya mawon. Setelah jamaah sholat isya, sholat ba'diyah dua rakaat. Setelah ba'diyah dua rakaat, kemudian sholat mutlak dua rakaat. Setelah itu tutup dengan witir. Cukup. Setelah itu tidur. Maka Anda bangun subuh, semalam suntuk Anda seperti orang yang tahajud. Allahumma amin. Ojo amin tok lakoni, uman amin rapuk lakoni. Terus yang kedua, ini bagi yang pekerja keras. Waduh aku nek bengi wis abot. Kalau nek bengi abot, lakukan 4 sholat qobliyah zuhur, 2 rakaat qobliyah zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum, salam. 4 rakaat qobliyah zuhur, kemudian lakukan 4 rakaat qobliyah isya. Maka 8 rakaat ini akan diberi pahala seperti orang yang tahajud di malam Lailatul Qadar. Berarti wis ana strategine ya. Iman tanpa strategi niku halah kacau, Pak. Mulane kudu wong Islam kudu duwe strategi. Dadi nek rodok kebluk salat jamaah isya, kemudian salat ba'diyah, kemudian salat
sholat mutlak dua rakaat kemudian tutup dengan witir tidur, sama seperti sholat tahajud semalam suntuk. Tapi kalau kita mudah bangun, waduh aku gampang nih tahu tangis gampang. Kalau mudah bangun cukup sholat ba'diyah isya kemudian tidur, setelah itu malam tahajud tutup dengan witir. Kanjeng Nabi dawuh qiyamul laili da'bus salihin, sholat tahajud itu menjadi ciri khasnya orang soleh. Kenapa kesolehan seseorang ini hanya bisa dengan tahajud, tidak sedekah? Karena sedekah juga dilakukan orang-orang yang tidak soleh. Koruptor sedekah, pelacur lo iso sedekah. Nek wayah Ramadan gak duwe sangu koncone, iki lo tak sangoni. Bu utang no ora, bolo kok wis pek wae. Pelacur bisa sedekah, orang kafir bisa sedekah, koruptor bisa sedekah, tapi mereka tidak mampu untuk tahajud. Maka ciri khas orang soleh mampu untuk melakukan sholat tahajud. Yang terakhir, wa mazala yusini bidzikrillah hatta dzanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk selalu berzikir kepada Allah, seakan-akan semua yang keluar dari mulut tidak ada nilainya kecuali zikir. Bapak Ibu, apa wae sing metu saka cangkem, apa wae sing metu medal saking mulut niki menjijikkan. Apa wae? Napa mawon sing metu saka mulut? Itu menjijikkan. Napa malih? Riya menjijikkan. Napa malih? Utah menjijikkan. Itu tanda bahwa yang dikeluarkan mulut ini banyak sekali hal-hal yang menjijikkan. Wong cerai rumah tangga karena salah omong. Wong tukaran karo tonggo gara-gara salah omong. Wong karyawan mutung keluar dari pekerjaan gara-gara bose salah ngomong. Karyawan dipecat karo bose gara-gara karyawane salah ngomong. Semua yang keluar dari mulut menjijikkan kecuali empat hal. Satu, tilawatil Quran, membaca Quran ini menjadi madunya mulut, madunya lisan. Yang kedua, zikir. Zikir itu mengingat menyebut nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, niku zikir. Yang ketiga adalah muamalah, nawake dagangan. Jadi sing dodolan ning pasar, iki lo murah, itu sama dengan zikir. Semakin Anda banyak menawarkan, semakin Anda banyak berzikir. Nawani sing wah iki sakmene 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 saking nyoh. Masya Allah, itu muamalah, berzikir, kemudian baca Quran, muamalah. Yang keempat adalah taklim. Taklim niku mengajar. Lah ngeten iki aku gak oleh ngomong terus piye meneng. Mari kita baca. Meneng. Ora wani nerangke. Makanya setiap ucapan karena taklim, karena ada pembelajaran, setiap ucapan itu juga bernilai zikir. Nah, zikir itu ada dua. Satu, zikir sirri. Zikir sirri itu zikir yang dilakukan oleh hati. Atau zikir khofi yang dilakukan oleh hati. Yang kedua, zikir bilisan. Zikir dengan lisan. Kedua-duanya baik. Tapi nilainya lebih baik hati. Lebih antep hati. Subhanallah, subhanallah. Nah, orang itu punya dua wukuf. Kalau dalam ilmu tasawuf, ada dua wukuf atau dua makom. Ada orang wukufnya namanya wukuf zamani. Apa wukuf zamani itu? Orang yang sekali berzikir rambut kulit bergetar ketika menyebut nama Allah. Ketika nama Allah disebut kerotok-kerotok awak nih. Lah niku berarti satu kali zikirnya mengalahkan 40 ribu orang yang berzikir. Karena apa? Zikirnya dengan hati. Berarti wukufnya wukuf zamani. Di setiap waktu dia mengingat Allah. Yang kedua, wukuf adati. Wukuf adati niku nopo Bapak Ibu? Wukuf adati niku omongan lisane zikir tapi atine ora iling Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisane nyebut la ilaha illallah, pikiran lan atine muni la ilaha illallah. Lawi kudunge kok anyar la ilaha illallah. Lah padahal utange urung nyaur la ilaha illallah. Lu anake wong wibeling. Lisannya berzikir tapi hatinya enggak berzikir. Kalau seperti itu bagaimana? Ada di sebanyak-banyaknya nanti ada satu dua yang nyangkut diterima oleh Allah. Allahumma amin.
tapi medeni. Ada seorang kiai, cerita terakhir habis ini doa. Ada seorang kiai senengane ngingu kucing. Di rumah ape kucing dikai daging, dikai pindang, dikai mangan, seneng kucing. Ada anak Kalimantan mondok bawa burung beo. Burung beo itu burung yang bisa ngomong. Karena milik kiai, burung ini diserahkan sama Pak Kiai di rumah apik paro Pak Kiai, sehingga Pak Kiai ini sering tahlil ngimami sholat la ilaha illallah la ilaha illallah ngimami tahlil la ilallah. Burung ini selalu mendengar, makanya burung ini burung bio, burungnya bio kiai lo ya, ya iso la ilaha illallah la ilaha illallah, burung bio ini kiai, burung bio ini Mas Wiwit ya cewek. Oh, no cewek lewat, cewek. Burung biyone kiai la ilaha il. Suatu saat Pak Kiai mimpin ngaji ngeten. Di sini ada kucing, Pak Kiai lupa burungnya ada di sebelah. Ketika orang-orang berpikir la ilaha illallah la ilaha illallah, kucing ini kenubyuk manuke, Pak. Keok, keok, keok. Mati manuke biyo. Pak Kiai setelah berdoa masuk kamar enggak mau keluar. Nangis Pak Kiai. Sampai seminggu nangis, keluar hanya makan, ngimami sholat, masuk kamar lagi, nangis lagi. Sampai bunyai bingung, bah mbok wis, manuk kok mbok pikir kaya ngono. Engko tak tumbasno sing luwih larang, metuwa kok nangis barang, mboten mempan. Santri Kalimantan dipanggil, nak, Pak Yaimu rayu nak, moso kelangan manuk biyo, kok nangis sampai kaya ngono seminggu gak metu-metu. Bah, jere Kiai Kalimantan. Pun jenengan mboten sah kuwatir, binjing kula langsung mantuk teng Kalimantan, kula betake bio sing langkung awis, lebih mahal, lebih gampang iso ngomong. Jere Pak Kiai, aku nangis ora perkara manukku mati, Cung. Aku nangis iku mikir awakku, mikir umatku. Lah mikir nopo, Bah? Manuk iki Cung tiap hari kok pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ketika dipangan kucing kok keok-keok. Kenapa? Karena dia itu nyebut Allah di mulut, tidak sampai ke hati. Aku iku mikir aku iki sampeyan aku mati, sampean mati, senengane tahlil la ilaha illallah, tapi wayah dijemput malaikat Israel, langsung muni. Oke, oke. Lho nek wong ya ora kaya oke. Aduh, aduh, aduh. Oh, ternyata zikir dari mulut masuk ke hati niki penting. Makanya penting sangat kula jenengan yo latihan khudur hadir ning gone Allah. Ati niki kudu dijailing ning gone Gusti Allah. Aja sampai zikir ning lisan tok tapi wayah sakratul maut ora la ilaha illallah tapi kaya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.